Assalamualaikum. Video kali ini kita mau pasang sabuk pada rok atau celana ya. Ini bahannya kita tempel pada bagian sabuk. Kita jahit. Kita kasih ini XL apa itu untuk size-nya. Ya. Jangan lupa menempel untuk sabuknya, tempat sabuk ya. Ini. Per rok atau per celana ada tempat untuk tempat sabuknya. Ini kita taruh sini. Kita jahit lagi. Kita kasih lagi tempat sabuk. Kita kasih lagi ini yang keempat. Nah, kita jahit sampai selesai. Putar lingkar pinggang. Kemudian kita ambil ini bahan yang sudah disiapkan, ada kolornya ya, samping-samping. Ini kita tempelkan kembali. Ini kita jahit yang bagian tengah dulu. Bagian perut kita jahit dulu, disesuaikan dengan lebar dari sabuk, yaitu 3,5 cm. Ini kita jahit. Ini kolornya kita tarik. Kita jahit. Bagian tepi kita sesuaikan sesuai dengan panjang. Ini agak menonjol sedikit untuk kita taruh kancingnya nanti. Ya, kita jahit. Kemudian kita balik. Kita balik seperti ini. Lalu bagian sebelahnya sama kita tata. Kita jahit. Ini kita tarik. Lalu kita jahit yang bagian depan sendiri. Karetnya dipasang pas ya sama perutnya. Bagian tepi kita rata kembali, kita sesuaikan, kita potong, kita sesuaikan, kita jahit.
sebaiknya dibalik, nanti biar bisa dibalik ya. Kemudian kita balik. Nah, kemudian kita pasang untuk ini, untuk kancingnya ya. Kita sesuaikan ini, kancingnya kita siapkan. Kita pasang yang untuk ini, kancing ini kita pancarkan sini, kita sesuai sama ini ya, kita tekan. Kemudian kita tekan sama ini tang ya. Ini kita balik lagi. Nah, seperti ini. Untuk yang satunya ini kita sesuaikan. Ini jadi kelihatan ya, taruh sini, kemudian kita tekan lagi. Nah, ya, untuk kancingnya, nah, ini sudah siap. Ini ya, artinya bagus seperti ini. Kemudian ini kita jahit. Ini untuk lingkar ini yang sudah dipasang tadi kita jahit setelah dipasang kancing. Oke, selanjutnya ini mulai kita jahit. Kita jahit dari bagian luarnya. Tata biar rapi, disesuaikan. Kemudian kita tindas. Oke.
hingga dari bagian atasnya. Berputar melingkar. Nah, ini jangan lupa ditindak juga ya, diikutkan untuk sabuknya. Untuk karetnya kita tarik. Yes. Biar rapi seperti itu. Ini jangan lupa sabuknya ditindas lagi. Bisa kita ulang-ulang biar tidak cepat lepas. Nah, ini di bagian tengah-tengah kita tarik, lalu kita tarik seperti ini. Jangan lupa lagi sabuknya kita tindas kembali. Selesai juga. Cara pasang sabu. Cara selesai. Kain kasanya ini saya perjelas biar untuk pemula tidak ini ya. Bagian tengah disesuaikan dengan perut tengah ya. Kemudian lipatan yang tengah. Untuk samping ini dikasih karet. Karet biasanya ukurannya 13 sampai 14 cm. Kemudian ini lagi. Nah, seperti ini. Nanti ini yang dipasang untuk bagian sabuknya. Oke, sampai jumpa, sampai mencoba, sampai ketemu sama video selanjutnya. Assalamualaikum.